Namanya siapa? Jenny. Cium dulu om aku. Wah, pintar. Sama ini ada KL ya. Dadah dulu dong. Salam buat peternak lele. Oke, teman-teman. Jadi ini probiotik yang sudah saya buat ya. Ini berbahaya. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel aku di bisnis, berbagi bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke, teman-teman. Pagi hari ini saya akan berbagi bisnis gimana cara mengatasi air kolam yang bau ya. Ini dengan probiotik ya. Jadi ada dua cara, satu dengan probiotik, dua dengan kuras kolam ya. Ini probiotiknya, ini kuras kolamnya seperti ini ya. Nah, lalu ini perkenalan dulu, namanya siapa? Namanya siapa? Jenny. Cium dulu om aku. Wah, pintar. Sama ini ada KL ya. Dadah dulu dong. Salam buat peternak lele. Oke, teman-teman. Jadi ini probiotik yang sudah saya buat ya. Ini berbahan ragi tape, ada Yakult, ada susu, madu, air kelapa, air beras, terus ragi itu Fermipan ya. Ini sudah saya buat dan saya campur lagi dengan M4 ya. Nah, kita akan ini sudah dorman ya. Jadi kita kocok-kocok, ini sudah tidak mengeluarkan gas ya. Nah, jadi berbusa dan baunya harum ya. Kayak tape ini, Jen, coba cium ya. Baunya apa? Coba El, cium. Cium. Enak toh? Enak baunya nih. Tuh, mamak tuh. Nah, baunya manis ya. Oke, kita buat ramuannya ya. Jadi ini mengandung bakteri baik yang difungsikan untuk lele ya. Mungkin sekitar 1 liter, 200 cc ini ya. Coba sini. Nah, ini warnanya bagus ya. Tuh. Ya, kita tuang. Nah, oke, okay. Kita kira sekitar 200 cc ya. Nah, ini bakteri ini kan keadaannya dorman. Dorman itu tidur ya. Lalu kita kasih molase supaya, atau tetes tebu supaya ini hidup ya. Kita tuang aja sekitar 100 cc ya. Ya. Nah, ini yang saya praktekkan kepada kolam lele saya. Jadi setiap seminggu sekali saya kasih ini ya. Jadi supaya air kolamnya tidak bau. Dan terbukti kolam saya nggak bau ya. Oke, ini sudah kita aduk-aduk. Lalu kita tuangkan ya. Tuangkan ke kolam lele saya ya. Kita tuang gini aja, kita aduk-aduk supaya banyak. Lalu kita siram. Oke. Oke. Nah, ini kita berikan setiap 1 minggu sekali ya. Dan ini kolam air saya ya, nggak bau sama sekali ya. Saya minum ya. Enggak deh, mau minum jeli ya, nggak bau. Cuma kita harus buang kotoran ya, amoniaknya. Jadi gitu ya. Jadi lihat tuh kolam lele saya tuh, lincah-lincah kan lelenya. Jadi gitu, supaya kita rawat kolamnya ya, rawat airnya. Oke, teman-teman, itu aja yang saya bisa bagi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, dadah, terima kasih, salam sukses luar biasa.